Oh, lampu kota kan warna biru. Terus untuk lampu utama mana? Ini Mas Bro. Lah, older fiction udah ada. Udah langsung kayak gini. Tinggal ditancepin aja. Untuk warna hitam ini masa. Terus warna hijau, ini lampu dekat. Yang kuning, ini lampu dim atau lampu jauh. Yo, jumpa lagi Mas Bro. Ini mau pasang holder fixen. Ini holder fixen. Cuman ini imitasi Mas Bro. Mau pasang DGL. Lah, fixen ori sama fixen imitasi itu bedane ndek kabelnya Mas Bro. Ada yang warna ungu. Cuman beda ini toh. Lah ini warnanya sama Mas Bro. Oke. Prosesnya kayak gini Mas Bro. Cara pasang holder fixen ya. Lah dipasang di motor GL. Ini caranya. Untuk kabel warna coklat ini kabel positif. Jadi kabel dari kontak keluar masuk ke sekring. Habis dari sekring baru lanjut ke kabel warna coklat Mas Bro. Oke, paham kan Mas Bro? Jadi output dari kontak keluar masuk ke sekring. Dari sekring lalu ke kabel warna coklat. Oke, kita sambung. Nah, ini tarik Mas Bro. Kita ukur ke soket. Oke, segini. Kita potong. Lalu kabel merah ini kita jumper lagi Mas Bro. Kita kasih jumperan lagi untuk ke flasher. Jadi ke flasher ini Mas Bro. Ini nanti nyapeng ke sini. Oke. Kita sambung dulu. Sip. Jangan lupa kasih solasi Mas Bro.
Kayak gini mas bro. Yang ini masuk ke flasher. Jangan lupa kasih karet mas bro biar enggak konslet. Kurang lebih kayak gini mas bro. Ini rangkaiannya. Jadi output dari kontak masuk ke kiprok. Kok kiprok? Sorry mas bro. Dari kontak masuk ke sekring, dari sekring keluar ke flasher, satu ke flasher, satu nih ke depan mas bro. Ini kita sambung. Yang dari sekring kita sambung ke kabel warna coklat, Mas Bro. Kita kasih sekun, lalu kita pasangkan ke kabel warna coklat. Kabel warna coklat mas bro ya. Ini coklat, kita sambungkan sama sekring. Dari sekring kita sambung ke warna coklat. Ini mas bro. Coklat sama sekring, lalu yang coklat strip putih kita sambungin ke flasher. Outputnya flasher masuk ke kabel coklat strip putih. Ini buat rating mas bro. Kita sambung. Dari flasher kita tarik ke kabel warna coklat strip putih. Kita ukur panjangnya dulu.
Ini kita sambung Mas Bro. Kabel warna coklat setrip putih kita sambung ke flasher. Nih. Oke, kayak gini Mas Bro. Ini tinggal warna biru. Warna biru ini kabel lampu kota. Ini kita kasih warna coklat. Jadi lampu kota ini warnanya biru Mas Bro. La older fiction. Jadi kita sambung warna coklat. Kita sambung, kita tarik ke belakang. Kabel warna coklat kita sambung warna biru. Ini buat lampu kota Mas Bro. Coklat sama warna biru. Ini udah. Terus kabel warna pink. Ini kabelnya bel. Jadi pink ini kabel bel, arusnya negatif. Ini pink tarik ke sini ke bel. Kita beli warna pink unyu Mas Bro. Mas Bro, ini kabel pinknya udah disambung, berarti ini udah selesai Mas Bro. Jadi pink ini untuk bel, untuk klakson. Oke, ini tinggal kita sambung warna hijau tua sama ungu. Ini hijau tua ini La Older Fiction, ini rating kanan Mas Bro. Rating kanan, dan yang warna ungu ini rating kiri, sen kiri. Jadi warna ungu kita sambung sama warna oranye. Lah motor Honda warna oranye sen kiri Mas Bro, atau rating kiri. Ini kita tarik ke belakang untuk sen kiri, dan untuk sen kanan kita kasih warna ungu nih. Jadi yang coklat tua kita sambung warna ungu. Kalau di motor Honda warnanya abu-abu Mas Bro, cuman kita nggak punya, akhirnya pakai warna ungu. Kurang lebih kayak gini Mas Bro. Nah ini coklat strip putih, ini dari flasher. Terus warna ungu ini lampu sen kiri, dan warna hijau tua ini lampu sen kanan Mas Bro, hafal kan? Terus yang warna coklat yang tengah ini
Ini dari kontak, Mas Bro. Output dari kontak buat lampu. Yang warna biru ini lampu kota. Terus warna pink ini untuk klakson. Oke, Mas Bro, paham kan? Mas, kalau lampu kota kan warna biru. Terus untuk lampu utama mana? Ini Mas Bro. Lah, older fiction udah ada. Udah langsung kayak gini. Tinggal ditancepin aja. Untuk warna hitam ini masa. Terus warna hijau ini lampu dekat. Yang kuning ini lampu dim atau lampu jauh. Ini tinggal ditaruh ke depan. Nah, tinggal ditarik aja kayak gini, Mas Bro. Nanti dirapiin pakai solasi. Nah, untuk kalau lampu sen depan biar rapi, Mas Bro. Kalian jumper dari sini. Nah, dari kabel sini kalian jumper tarik ke depan. Kayak gini. Contohnya kayak gini, Mas Bro. Langsung aja di jumper. Biar lebih rapi, nggak kebanyakan kabel nanti. Oke, siap, bentar Mas Bro. Lampu sen kiri warna ungu, kita sambung warna oranye. Ini khusus Honda ya, Mas Bro. Silak motor Honda, kabel oranye itu lampu sen kiri. Nah, sambung kayak gini, Mas Bro. Terus yang hijau ini lampu sen kanan. Itu kayak gini bentuknya. Di jumper kayak gini. Ini buat lampu sen. Lampu sen depan. Jadi yang warna oranye disambung ke ungu. Dan warna hijau tua disambung ke warna ungu. Dibolak-balik, Mas Bro. Yes, mau gimana lagi, Mas Bro? Soalnya kabelnya bukan bawaan motor ini. Jadi persilangan antara kabel Honda sama kabel Yamaha. Kayak gini, Mas Bro. Ini tinggal dirapikan. Kita kasih solasi dulu kayak gini. Biar enak dilihat ya. Nah, ini tinggal diikutin kayak gini. Masukkan dikit gini, Mas Bro. Lalu dikunci.
Kalau ini nggak kepake mas bro, yang soket ini nggak kepake, potong aja biar simple. Kurang lebih hasilnya kayak gini mas bro. Nah, untuk kabel yang warna hitam ini kabel massa. Jadi ini nanti ditempelin ke bodi sini. Nah, disambung, tempelin bodi sini. Mas Bro, gampang kan tutorialnya? Nah, kita kasih soket biar bongkar pasangnya mudah mas bro. Ini tinggal dirapikan aja mas bro. Sekian video ini, terima kasih mas bro.